Halo sobat, kali ini saya membawakan trik yang biasa digunakan dengan cat akrilik, yaitu crackle effect. Pakai ginian nih. Kali ini saya akan mencobanya dengan samurai paint. Gimana hasilnya? Langsung saja kita coba. Check it out. Pertama, tuangkan dan oleskan secara merata pada bidang yang akan dibuat crackle effect. Oke, setelah rata, jangan tunggu sampai kering ya. Habis itu langsung semprot dengan samurai paint. Kali ini saya akan menggunakan sparkling silver 1701. Oke, inilah hasilnya, sudah mulai terlihat nggak crackle sih, cuman ya crackle cuman kecil ya. Kalau pakai cat samurai ini, karena mungkin ya memang beda karakter lah dari akrilik ditimpa sama samurai paint. Samurai paint itu berbahan duko, jadi ya kayak gini. Inilah untuk hasilnya, lumayan lah untuk efek di 2018 ini. Kalau sudah, biarkan kering. Setelah itu kalian bisa langsung clear, atau kalian bisa kasih warna-warna candy tone. Oke, okay? Ya, sekian video dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi.